Seorang pemuda dibacok sekelompok orang saat asik nongkrong di Jalan Lingkar Selatan atau biasa disebut dengan Ring Road, Kabupaten Tuban. Korban dari kejadian ini ialah SM, 17 tahun, warga desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Berdasarkan keterangan kepolisian Polres Tuban, kejadian bermula saat beberapa kelompok pemuda sedang melakukan aksi balap liar. Dipicu ketersinggungan dari salah satu kelompok, pelaku tak pikir panjang, kemudian nekat melakukan pengeroyokan kepada korban. Dari kejadian tersebut, Polres Tuban berhasil mengamankan 13 orang. Dari 13 orang tersebut, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya, salah satu pelaku pengeroyokan masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar, yakni berinisial DF, 16 tahun asal Kecamatan Semanding, dan RG, 18 tahun asal Kecamatan Tuban. Sementara pelaku lainnya adalah NF, 21 tahun, warga Kecamatan Tuban. Kapolres Tuban AKBP Rahman Wijaya mengatakan usai kejadian tersebut korban membuat laporan dan tak sampai 2 minggu pelaku berhasil diciduk. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan parang, celurit, dan pedang. Kepemilikan senjata tajam ini didapatkan dengan cara membeli secara online dan juga dengan cara membuatnya sendiri. Adapun untuk kronologisnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 01.00 di Jalan Ring Road, Lingkar Selatan, Kecamatan Tuban. Hal tersebut dimulai dari yaitu aksi nongkrong maupun kegiatan balap liar di masing-masing kelompok, sehingga menimbulkan ketersinggungan dari beberapa kelompok tersebut. Kemudian dari kelompok tersebut, karena mungkin untuk mencari pengakuan supaya dilihat hebat, untuk mencari jati diri, kemudian dari kelompok tersebut melaksanakan pengeroyokan terhadap kelompok yang lain. Namun alhamdulillah berkat penyelidikan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Satreskrim, kurang lebih selama 2 minggu alhamdulillah untuk para pelaku tersebut berhasil kita amankan. Kali untuk korban ini ada beberapa luka, yaitu adalah luka di bagian punggung maupun di bagian kepala. Itu luka bacok atau luka di? Sebagian ada luka, yaitu adalah berupa pemukulan maupun luka bacok. Mantan Kapolres Sumenep ini menambahkan bahwa kejadian ini merupakan murni kejadian penganiayaan, di mana pelaku telah terencana akan melakukan pengeroyokan dengan membawa senjata tajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 80 Jo Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.